Kiai Abdul Jalil bin Fadil, yaitu abah dari Kiai Nawawi, Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri, menggantikan mertuanya yang bernama Kiai Nawawi bin Nur Hasan Sepuh. Karena pada tahun 1347 Hijriah, Kiai Nawawi Sepuh ini wafat menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sosok Kiai Abdul Jalil bin Fadil, abahnya Kiai Nawawi dan abahnya Kiai Abdul Alim. Beliau terkenal sangat waroh dan juga sederhana. Lalu suatu ketika Kiai Abdul Jalil ini menyuruh salah seorang haddamnya. Haddam itu bahasa pondoknya pelayan. Pelayannya Kiai Abdul Jalil yang bernama Bukhari asal Bondowoso untuk menukarkan uang dengan nominal 10.000 kala itu kepada Mas Mu'in. Mas Mu'in ini adalah seorang pedagang yang terkenal warok di Pasar Sidogiri. Kalau sekarang Pasar Ngempit. Sesampainya di depan toko, ternyata tokonya Mas Mu'in ini sedang tutup. Namun di depan toko itu si Bukhari ini bertemu dengan adik Mas Mu'in, yaitu yang bernama Mas Imad. Kala itu Mas Imad menjabat sebagai kepala desa Sidogiri. Lalu Mas Imad ini bertanya kepada Bukhari, adamnya Kiai Abdul Jalil. "Kate nandi?" begitu katanya Mas Imad. "Mau kemana?" Lalu Bukhari ini menjawab, "Kulo dikengken nukaraken yotro sarang kiai. Saya disuruh menukarkan uang oleh kiai, Pak." Begitu katanya Bukhari, hadamnya Kiai Abdul Jalil ini. Lalu Mas Imad ini yang menjabat sebagai kepala desa menawarkan uang kecil pada Bukhari, dan Bukhari pun setuju dengan penawaran Pak Kades ini. Pikir Bukhari, toh apa bedanya uang Mas Mu'in dengan uang Pak Kades atau Mas Imad tersebut, katanya Bukhari. Setelah menukarkan uang, Bukhari ini kembali ke pondok dan menemui Kiai Abdul Jalil. Kemudian Kiai Abdul Jalil menanyakan, "Apakah betul uang itu ditukarkan kepada Mas Mu'in?" tanya Kiai Abdul Jalil. "Namanya santri dulu, sangat taat, sangat jujur." Bukhari pun menjawab dengan jujur, "Uang itu ditukarkan ke Pak Kades Kiai." Mendengar hal itu, Kiai Abdul Jalil tidak berkenan. Sifat warok Kiai Abdul Jalil rupanya tidak menerima uang Pak Kades yang berasal dari sumber yang tidak jelas, antara halal dan haram alias syubhat. Lalu tanpa menyentuh uang itu, Kiai Abdul Jalil menyuruh Bukhari untuk mengembalikannya. Dengan segera Bukhari pun berangkat mencari Pak Kades. Setelah menemui Pak Kades, Bukhari pun mengatakan bahwasanya Kiai Abdul Jalil ini tidak mau dan minta ditukarkan kembali. Namun Pak Kades sudah lupa terhadap uang Kiai Abdul Jalil yang dibawa oleh Bukhari tadi, sebab sudah bercampur dengan uang yang lainnya. Kemudian Bukhari pun kembali kepada Kiai Abdul Jalil dan melapor bahwasanya uangnya sudah bercampur, Kiai. Jawabnya Kiai Abdul Jalil, Wis gak usah dipek, gak popo. Sudah, biarkan saja, tidak usah diambil, katanya Kiai Abdul Jalil. Dengan entengnya Kiai Abdul Jalil mengatakan seperti itu, padahal uang 10.000 kala itu sangat besar nilainya, bahkan kalau untuk saat ini bisa mencapai jutaan, bahkan puluhan juta. Ini adalah sifat kewaroan yang dimiliki oleh Kiai Abdul Jalil bin Fadil. Hal ini pun sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh putra beliau yang bernama Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil, kakak dari Kiai Nawawi.
ketaatan dan kemaksiatan orang tua akan berdampak kepada anak-anaknya. Jadi perilakumu berpengaruh pada anak. Makanya Kiai Abdul Jalil mempunyai putra yang masya Allah semuanya min awliyaillah, Kiai Abdul Alim, Kiai Nawawi, dan juga Kiai Abdul Jalil bin Abdul Jalil. Mudah-mudahan dengan kisah ini menambahkan rasa cinta kita kepada para ulama, kepada para masyayikh Sidogiri. Amin amin ya rabbal alamin.